Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, kembali dengan Nofri Simanjuntak. Di sini kita lanjut di video ketiga analisa market mingguan dari tanggal 31 Januari sampai dengan 4 Februari. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai Euro USD, Gold, dan kali ini kita akan memasuki GBP USD. Kalau Anda ingin menonton video-video sebelumnya, Anda klik huruf I di kanan atas monitor Anda, dan kita lanjut GBP USD. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan BPJS, bayar pakai jempol saja, supaya saya lebih bersemangat dalam membagikan video-video yang mestinya bermanfaat untuk kita bersama. Tujuan dari video forecast mingguan ini lebih ke arah edukasi, di mana harusnya kita kalau mau trading tuh perlu perencanaan yang matang. Jangan langsung entry tanpa punya trading plan yang baik. Sekali lagi, BPJS bayar pakai jempol saja. Yang belum subscribe, Anda subscribe. Kemudian like, dan yang paling penting sebetulnya komen Anda serta share kepada rekan-rekan Anda, keluarga Anda, posting di Facebook atau Instagram, sehingga rekan-rekan Anda terselamatkan yang memasuki dunia trading tanpa belajar dan berlatih dulu, tanpa membuat trading plan seperti yang biasa saya sampaikan. Lanjut, kita membahas mengenai fundamental GBP dulu, khususnya di minggu depan. Seperti kita ketahui, minggu ini itu sangat krusial sekali karena berhubungan dengan di samping NFP dan rekan-rekannya Amerika, Eropa, dan Inggris sendiri ada pengumuman suku bunga. Ini diperhatikan hari Kamis, di mana ada mengenai pengumuman suku bunga setelah sebelumnya naik 0,1%, ini diprediksi naik 0,25%, sehingga sebetulnya analisa mingguan yang saya sampaikan ini lebih ke sampai sebelum pengumuman suku bunga ini, karena tentunya kita sudah tahu sama tahu kalau suku bunga ini ternyata naik, maka GBP USD berpotensi akan tentunya ikut menguat. Kalau tidak naik, maka GBP USD berpotensi akan turun melanjutkan trennya di D1H4. Kenapa turun? Karena market berharap dia naik, ternyata kalau hasilnya tidak naik, itu akan mengecewakan market, sehingga secara logika market akan melakukan aksi profit taking buat yang sudah punya posisi buy dan sudah profit, atau market memasuki posisi sell. Jadi sekali lagi, pantau ini di hari Kamis jam 7 malam ya. Ini kira-kira. Sorry, 7 malam, betul. Pengumuman suku bunga dan lain sebagainya. Biasanya ini nggak 7 malam ya, tapi ini 7 malam. Oke, kita lanjut ke sentimental. Bagaimana sih kepemilikan long dan short dari institusi besar? Ini kalau Anda perhatikan, institusi besar mengurangi porsi longnya, bahkan sekarang lebih dominan short. Dan kalau kita nanti cek dengan analisa teknikal, ini matching di mana GBP USD minggu ini mengalami penurunan. Sekarang kita langsung ke analisa teknikalnya. Ini kita mulai dari weekly dulu. Oh ya, sekali lagi, kalau Anda ingin mengikuti signal, Anda bisa WA saya 0811 99 2989. Signal ini gratis,
tapi syarat dan ketentuan berlaku, dan signal ini ditujukan untuk Anda yang sudah bisa trading, punya waktu, tapi ingin ada perbandingan referensi dalam proses entry. Bisa juga untuk yang sudah cukup paham trading, tapi kurang punya waktu karena kesibukan kerja, bisnis, dan sektor real. Atau Anda yang benar-benar belum bisa trading, kemudian ingin belajar mandiri dan mendapatkan semacam masukan. Jadi ini ditujukan untuk seperti itu, bukan hanya untuk pemula, tetapi juga untuk yang profesional. Minat, WA saya 0811992989. Kemudian juga, kalau misalkan Anda ingin trading cryptocurrency, Anda kalau ingin menggunakan robot, Anda bisa menghubungi saya, dan robot yang kita gunakan di trading cryptocurrency ini adalah robot yang spot, bukan future, kemudian juga satu arah buy saja, tidak sell, dan di exchanger, toko kripto, serta Binance. Jadi, keamanan dananya terjamin. Sekarang kalau kita lihat weekly, penurunan GBP USD atau GU itu tertahan di EMA 200. Dan EMA 200 ini cukup kuat untuk menahan GBP USD atau GU untuk tidak turun. Dan di EMA 200 ini juga ada Fibonacci 61,8% sebagai pivot area atau level terkuat. Nah ini, saya tarik dari sini ke sini. Dan ini sebetulnya di daily pun berlaku, di weekly pun berlaku. Jadi, saya rasa GBP USD ini penurunannya tertahan, tetapi kembali lagi nanti tergantung di hari Kamis, jika memang suku bunga tidak jadi naik sesuai dengan harapan market, maka potensi turun breakout EMA 200 ini dan juga 61,8% ini di D1 bisa di breakout, tetapi nanti juga tergantung di NFP-nya atau di hari Jumatnya. Kalau ternyata data-data Amerika jelek, maka GU bukan hal yang tidak mungkin walaupun suku bunganya tidak jadi naik, kembali menguat. Makanya saya sarankan sih kalau Anda benar-benar tidak mau mengambil resiko, maka tradinglah sebelum pengumuman suku bunga dalam kaitannya dengan data pound sterling atau Inggris, dan sebelum pengumuman mengenai 3 data ketenaga kerjaannya dalam kaitannya dengan negara Amerika. Oke, kita turunkan ke D1. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada bullish engulfing, sehingga ini membentuk sebuah area yang disebut dengan demand, dan saat ini harga tertahan walaupun harga belum berhasil membreakout mother candle ini. Kalau harga membreakout mother candle ini, misalkan ada harga closing di atas ini, maka ini yang disebut dengan inside bar up. Dan kalau misalkan di sini ada 3 three inside up, jadi tunggu saja, dan ini di daily serta trennya sendiri ini baru memasuki pembalikan dari naik jadi turun, di mana EMA 10 menjadi paling bawah. Tetapi kalau kita bicara mengenai struktur market dalam kaitannya dengan swing high swing low, ini sudah terjadi penurunannya, karena ini udah ada 1, 2, 3, bahkan lebih puncak yang turun dan lembah yang turun. Ini dikonfirmasi di sini, menjadi turun. Sekarang kita turunkan time frame-nya menjadi H4. Di sini saya membuat semacam channel, di mana ini artinya kalau sampai terjadi breakout ini, maka ini akan terjadi bearish channel ya. Walaupun ada potensi untuk double bottom, tetapi biasanya kalau terjadi seperti ini, di mana breakout trendline yang ada di bawah, maka
pola double bottom ini gagal. Kita tunggu saja. Kemudian juga bagaimana dengan plan kita sampai dengan sebelum hari Kamis di mana ada pengumuman suku bunga tersebut? Saya rasa kita masih bisa melakukan perencanaan untuk sell di sekitar area ini karena ini ada area supply di H4. Candle ini menelan candle ini yang disebut dengan bearish engulfing. Kemudian juga ada potensi double top. Di harga berapa ini? Sekitar harga 1.3525. Stop loss-nya sekitar 40 sampai 50 pip saja. Kalau gold 50 sampai 80, kalau GU sih biasanya 30 sampai 40 pip saja. EU maksud saya, kalau GU sekitar 40 sampai 50 di atas ini. Jadi sekali lagi, sell di 3525, 1.3525, stop loss sekitar 40-50. Tetapi ingat ya, kalau Anda konservatif, tunggu terjadi pembalikan arah, yaitu double top, atau bearish engulfing, atau juga bearish pin bar. Atau sekali lagi, bisa dengan hidden bearish divergent. Nah, di sini juga ada EMA 200 sebetulnya. Kalau Anda menggunakan sell limit, boleh saja Anda langsung saja di sini. Kita berharap closing-nya tertahan di EMA 200, tetapi shadow-nya menjemput harga sell limit kita. Tetapi kalau memang misalkan Anda konservatif entry-nya market execution, Anda bisa menunggu saja secara manual. Kalau sell limit, di sini ya. Kalau market execution, maksud saya ini dijadikan sebagai sebuah area apakah berhasil di breakout atau tidak. Kalau misalkan ini di breakout, Anda jangan sell. Kalau pending order kan breakout atau tidak harga ke sini, maka order akan terbuka. Masing-masing punya plus minus. Masing-masing punya konsekuensi baik itu positif dan negatif. Kemudian, kalau misalkan dia turun, ada potensi untuk bounce di sini. Jadi bisa dua skenario, di sini pun Anda bisa melakukan aksi buy. Tetapi kalau aksi buy di sini, saya sih tidak merekomendasikan untuk buy limit ya, lebih baik Anda benar-benar secara manual market execution. Kenapa? Kalau sell bisa sell limit, buy jangan buy limit, karena trennya turun. Itu maksud saya. Kalau misalkan buy limit, ini kan sebetulnya kita melawan trennya, karena trennya turun, kita buy di sini. Jadi lebih baik ini manual saja, jangan pending order. Memanfaatkan koreksi. Dan Anda nanti kalau misalkan ke sini kemudian bounce, mungkin Anda bisa menunggu dia breakout ini baru Anda buy. Kira-kira seperti ini. Untuk konfirmasi buy-nya. Oke, jadi bertahan di sini, kemudian breakout ini, baru Anda bisa melakukan aksi buy sebagai konfirmasi salah satu cara sudah terjadi yang disebut dengan double bottom. Oke, sekian. Terima kasih. Sekali lagi, kalau memang Anda mau belajar dan tidak bisa mandiri, bisa mengikuti coaching yang saya bimbing. Kalau Anda tertarik menggunakan robot di cryptocurrency, di market yang tidak ada leverage-nya, seperti saham satu arah, Anda juga bisa menggunakan robot di mana saya sudah menyampaikan dengan lengkap logika, programming, dan lain sebagainya berkaitan dengan robot tersebut. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.